Kami rezim dari Unca bola pertama dan Wimbol yang cukup cerdik, cukup cantik dari nomor punggung keempat. Ada saudara Mayang sehingga menjadikan pembuka angka pertama untuk Unca 1-0. Unca kali dewan nomor punggung 8 lepaskan juga kali ini ada Cika. Angka kembali bertambah di posisi bidang bola rupanya dari maju lancar gunung itu belakang curnya sang middle blocker tentunya ada seorang Anissa lepaskan juga Anissa resi kembali umpan cantik sang center lepaskan bola apa yang terjadi bola keluar sehingga angka kedua untuk maju lancar menjadikan 2-1 2-1 kali ini kembali seorang Anissa angka belakang shotnya konsentrasi Anissa kali ini sang quicker lepaskan juga ke belakang resip sang libero kembali umpan saya tertip umpan ke belakang lepaskan bola terbocor kali ini bola dari cover blokan anak maju lancar sehingga menjadikan angka 2 sama kali ini belakang shotnya seorang Maya konsentrasi Maya konsentrasi itu namanya lepaskan juga Maya kali ini kembali membangun serangan anak-anak dari apa yang terjadi kali ini bola kembali berpindah dengan 3-2 nomor punggung 2 ada saudara Celta Vigo kali ini Celta Vigo konsentrasi sejenak Celta Vigo lepaskan juga ke belakang di sana kalau dicipta lepaskan masuk ternyata bola resi kembali cedron luar biasa kali ini kembali menjadikan poin ya mohon perhatian untuk mobil kelas AE 1980 SG sekali lagi untuk AE 1980 SG untuk menggeser kendaraannya sebentar karena untuk kendaraan yang lain masuk. Terima kasih. Maju lancar. Apa yang terjadi kali ini seorang Pita Novita gagal sehingga menjadi game point menjadikan 3-5 kali ini nomor punggung 5 tentunya dari Unca akan melakukan shotnya lepaskan juga Unca resipnya kembali anak-anak maju lancar dengan terlalu ke penyelamatan masih di sana ada Intan bergerak umpan Intan masih hanya bola tribol kali ini dari maju lancar membangun terang bola cepat dari Fiona kembali terang oleh anak-anak Unca membangun kewer kali ini anak-anak Unca sehingga menambah angka untuk maju lancar 6-3 ada siapa di sana? Rupanya ada Vita Novita yang akan melakukan shot konsentrasi saudara Vita Novita konsentrasi tidak lepaskan ke belakang resim kembali ada Intan umpan ke belakang open back lepaskan kembali dan menjadikan bola berpindah menjadikan 5-6 saudara-saudara kali ini siapa yang akan dapat shot dari Unca nomor punggung 11 tentunya kali ini seorang Mutia, namun apa yang terjadi gagal sehingga kembali bola berbeda dengan 7-4 saudara-saudara. Kali ini Fiona yang ke belakang sir. Konsentrasi Fiona. Fiona lepaskan ke belakang. Kali ini ada Mutia, ada Intan. Tergurung oleh seorang Anissa. Kali ini Mutia lepaskan bola serangan. Unca dan masuk. Indah bola 5-4 saudara-saudara. 5-4. Kali ini kembali akan melakukan share dari Unca seorang putri. 57 Unca lepaskan pindah ke belakang. Back attack Vita masih kembali Intan memberikan umpan kali. Back attack dilepaskan. Kali ini ada maju lancar lepaskan juga. Ajak keras kali ini dari maju lancar kembali terangkat oleh sayang bola tak tercapai oleh seorang Celta Vigo sehingga menjadikan 6-7 saudara-saudara kali kembali akan melakukan serangan dari Unca lewat seorang putri konsentrasi putri ayunkan sudah putri lepas ke belakang dan beli biru di sana ada Tasya lepaskan pula Novita kembali kali Unca lewat saudara Anissa malah Tasya cedor cebut kenyut-kenyut kali masih kembali terangkat oleh anak-anak dari maju lancar kali ini Novita ke belakang anak ada Intan lagi-lagi
puncak otomatis menambah poin untuk maju lancar 8-6. Maju lancar dari kembali melakukan shot. Konsentrasi lepaskan sudah kali ini. Oh, kali ini. Oh, masih hidup. Namun sudah ada 4 kali pukulan rupanya dari maju lancar sehingga bola berpindah menjadikan 7-8. Dari Unsa kali ini akan belakang jamnya. Nomor punggung 10 ada Hoda Ela. Lepaskan juga Ela. Lagi-lagi di sana ada Tasya. Delta Vigo kali ini menyerang kacang. Masih kembali terangkat kali ini. Intan Upan lepaskan juga serangan. Masih kembali terkapar oleh anak-anak maju lancar. Maju kali ini menutup bola dari Unsa. Sal, Kesol, libero nek resik ngene jian karepmu. Wegar reget ah Kesol iki. 8-9. Kali ini dari Uca, nomor punggung 8 lompatnya ke belakang Sean. Lepaskan sudah bola dari seorang Oca. Kembali kali ini atau cinta maksud saya. Oh, gagal dari Unsa. Otomatis bola berpindah menambah poin untuk maju lancar Gunung Kidul 10-8. Kali ini belakang Sean. Sang middle blocker ada Anissa. Konsentrasi Anissa. Lepaskan sudah di sana. Resik sang peluncur Intan kali ini empat. Lepaskan bola kembali angkatan bola dari Tasya. Umpan cantik Tasya. Tetapi kok kembali terangkat oleh anak-anak Unsa. Lepaskan sudah ayunan tangannya. Ada Tasya. Umpan kali ini Novita. Lepaskan ke belakang. Unsa kali ini siapa yang itu Intan. Ke belakang. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi ke atas pertengah bola keluar sehingga menjadikan 11 dapat zona cerah. Anissa kembali belakang shot. Konsentrasi Anissa. Masih Anissa lepas sudah ke belakang. Masih di sana kali lepaskan bola serangan dari anak Unsa. Luar biasa bola penempatan yang cukup taktis dari anak-anak Unsa. Sehingga bola berpindah menjadikan 9-11 saudara Unsa. Unsa kali ini akan melakukan shot. Lepaskan juga Unsa. Di sana kembali membangun serangan lewat Fiona. Kembali dari anak-anak. Maju lancar Celta Vigo. Tutup kali ini si mungil, si util Celta Vigo. Sehingga kembali menambah poin 10-11. Satu akan menambahkan kedudukan kali ini. Unsa, konsentrasi Unsa kali ini. Lepaskan sudah Unsa lewat orang Mayan. Lepaskan sudah kali ini. Lepaskan Novita. Oh, luar biasa Novita dengan bola menilangnya. Kali ini tak tercover oleh anak-anak Unsa. Menjadikan 12 melawan 10. Celta Vigo. Celta Vigo kali ini. Ada Celta Vigo. Lepas ke belakang. Umpan kita ke belakang. Cedur. Masuk kembali bola berpindah 11-12. Makin mendekat satu angka akan menyamakan kedudukan. Kali ini kembali belakang shot. Kali ini ada seorang Intan. Ancang-ancang Intan lepas ke belakang. Intan ke belakang. Di sana kali ini memberikan umpan di sana. Ada Novita. Kembali Novita. Kembali Tasya umpan dorong ke belakang. Masih ada siapa di sana. Menyamakan cedur. Umpan kemanja dari seorang Dika kali ini berhasil menjadikan poin. Jadikan 12 sama. Kali ini kita lepas ke belakang. Akhirnya masuk 13. 12 berbalik unggul. Kali ini kembali Intan akan belakang shot. Konsentrasi Intan di sana. Oh, maksud saya Dika. Ada Dika tadi. Lepaskan belakang. Oh, apa di sana pada seorang Chelsea melepaskan bola spike sehingga menjadikan 13 sama saudara. Vita Novita kali ini akan melakukan shot. Novita, konsentrasi Novita lepaskan sudah. Kali ini ada Vita yang memberikan umpan lepaskan bola. Oh,
Chelsea kali ini masih terangkat. Ada Tasya, bola Novita ke belakang. Masih di sana kali ini, umpan masih kembali terangkat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Itu bukan beda 14-13. Lundur lah soal. Nomor punggung 11 akan belakangnya. Orang Oto Mutia, Maitia. 15-13 saudara-saudara. Maju lancar ternyata sedikit trouble rupanya. Sehingga poin berulang kali hilang. Tempatkan Celta Vigo. Vita Novita. Kali ini Unsa. Lewat Vita. Kembali kali ini ada Tasya. Cantik. Chelsea kembali terangkat. Ada netball. Ada sentuhan di bibir yang tak bergincu oleh anak-anak Unsa. Sehingga bola untuk maju lancar. Dengan 14-15. Kali ini nomor punggung 8 ada Fiona. Fiona rupanya lepaskan. Servis dari Fiona menyamakan kedudukan. 15-15. Kembali Fiona. Konsentrasi Fiona. Lepas ke belakang. Resip kembali. Kali ini ada Dita. Dita dorong ke belakang. Masih Tasya umpan cantik. Cantik kali ini seorang Chelsea. Jadikan 16-15 saudara-saudara berbalik unggul anak-anak maju lancar. Akan kembali pelanggan short kali ini Fiona. Fiona. Konsentrasi Fiona. Kali ini siapa yang menuju? Masih bola penyelamatan. Balik. Tasya dalam penempatan bola cukup cerdik. 17-15 kembali unggul kali ini anak-anak dari maju lancar Gunung Kidul. Dua angka. Fiona kali ini servis yang keempat seorang Fiona. Konsentrasi Fiona. Lepaskan. Apa yang terjadi? Bola terlalu cantik kali ini dari seorang Fiona sehingga tidak bisa melompai net. Kali ini akan melakukan share nomor punggung 7 dari Unsa. Putri. Putri bola dilepas Putri. Resi maju lancar lewat Fiona. Delta Vigo. Benar benar Fiona ke belakang. Kali ini membangun ada Dita, umpan panjang di sana. Terkapar oleh seorang Anissa. Kembali bola berpindah. 18-16. Kembali unggul 2 angka. Kali ini ada seorang Chelsea. Tangkap belakang shotnya. Konsentrasi pemain nomor punggung 6 ini Chelsea. Lepas dan gagal bola dari seorang Chelsea. 17-18. Mengejar poin kali ini apakah dari Unsa nomor punggung 10 ke belakang sana adalah Ella. Pas ke belakang Ella. Kali ini ada Tasya umpan. Bali serangan dari anak di Banjar. Masih terangkat oleh anak-anak dari Unsa. Kebangun serangan kali berbalik kembali. Siapa ada Unsa kembali di sana. Masih lancar. Gagal. Berapa sama. Makin menarik pertandingan sore hari ini. Siapakah yang akan menduduki peringkat pertama di grup B. Kali ini nomor 10 dilepaskan bola, kembali angkatan bola. Sayang sang libero gagal. 19-18. 19-18. Kali ini Tasya sang center yang akan belakang shot. Konsentrasi Tasya di sana ancang-ancang jauh ke belakang. Tasya. Luar biasa buat servis dari Tasya. Bola bisa luker dan 20-18, 2 angka kembali unggul. Tasya, servis dari Tasya ini. Sedek. Tutup kali ini pergerakan. 21-18, unggul 3 angka. Sehingga tim out diminta oleh tim bola Bali. Puncak kembali ke pertandingan 21-18. Ada Dikta kali ini. Tajam bola kali ini. 19-21. Unsa kali ini akan belakang share lewat nomor punggung 8. Sang setter ada Dikta. Ada Dika
lepas sudah Dika. Ada Celta Vigo, Taja dorong kali ini. Ada Novita, masih terangkat kembali kali Novita. Celta Vigo, lagi-lagi di posisi yang sama seperti tadi di posisi 2. Ini seorang Celta Vigo sudah terbaca pergerakannya. 20-21 kali ini seorang Dika Amanda. Dika ke belakang sernya. Lepas juga Fiona. Ada Anisa, kali ini ada Vita. Masih sakit perut cantik, ada Dika umpan kali ini. Bola penyelamatan rupanya dari seorang Intan. Lepas kembali di sana, masih terselamatkan kah? Ada Anisa, kembali Dika. Lepaskan juga serangan dari Uca. Kembali terangkan apa yang terjadi. 21-21 kembali nomor punggung 8 kali ini Dika. Ada Dika, lepaskan juga kah? Ada Chelsea Racing yang tidak sempurna, lepaskan kemudian aduh ada apa dengan Maju Lancar kali ini, berbalik tertinggal Maju Lancar dan menjadikan 22-21 timot ya. Mobilku tak inggirnya ya mah pernah dipanggil. Dita lepas sudah kali ini siapa? Ada Anissa lepas ada terkurung Anissa 23-21 regulasi korupsi seperti kedua tim kali ini kembali ada Dika arjang-arjang Dika konsentrasi tengah sang setan Dika lepas sudah ke belakang resiknya tidak sempurna di sana ada tajam dorong ke belakang Anir ada Dika kembali serangan mati dia serangan. Terlalu lera ini rupanya bola 22-21 lagi-lagi bikin deg-degan nilai-nilai krusial nilai-nilai psikologis 22-23 kali ini ada Anissa. Anissa dan Nike 23-23 Anissa, Dika, wow tertutup, hari ini Intan, masuk, 24, set point untuk Uca. Kali ini seorang mayang tentunya, belakang-belakang sernya, ini tampak tidak ada spesialis blok rupanya dari hari ini siapa yang ditunjuk? Kembali Intan, umpan Tasya. Fiona tajam kali ini. 24 sama. Cus. 24 sama. Kali ini seorang Celta Vigo. Yang abrakan sernya. Konsentrasi Celta Vigo. Lepas sudah. Kali ini di sana umpan cantik. Maya. Bikin terdekat kali ini dan timot yang kedua diambil oleh Unsa pembuat lubang bagi bikin terdekat kali ini Celta Vigo ada rupanya yang belakang sana atau siapa di sana kali ini Celta Vigo lepaskan udah pulang ke belakang resinya kembali anak-anak Unsa lewat Dika lepaskan kembali serangan masih kembali tercover ada Unsa kembali Dika bisa terlepaskan juga set yang ke pertama ada sentuhan dari anak-anak Unsa sehingga poin untuk ya kembali ke para pertandingan siapa yang melakukan servis pertama kali ini cek posisi sedang dilakukan wasit 2 ya ya set pertama dari seorang Pita oh bola keluar. Angka pertama, pindah bola pertama, kali ini Maju Lancar akan belakang cer lewat sang setter Tasya A. Manda. Tasya setter yang cukup bandel kali ini, lepas ke bidang. Tasya agak beradik. Ya, satu sama. Kali kembali belakang cer kali ini, acang-acang seorang
siapa di sana? Lepaskan sudah, kali ini Tasya umpan anak Celta Vigo, kembali mungkin aja, dan kali ini dipol yang gagal dari seorang Uca, anak Uca sedang menyerang angka di posisi 30 menjadikan 2-1 akan melakukan sernya. Kali ini ada Anisha sang middle blocker dari Maju Lancar akan melakukan ser. Konsentrasi sejenak Anisha, ayo dengan sudah Anisha ke belakang sang libero, kembali membangun serangan dengan Dika, lepaskan bola serangan dari jauh dari jangkauan seorang Chelsea, sehingga kembali poin yang sama, 2-2. Kali ini kembali Unsa ke belakang shotnya, konsentrasi Unsa, kali ini lewat siapakah di sana, dari seorang Intan, namun apa yang terjadi, bolanya keluar sehingga bola berpindah kembali, satu akal didapat sang bola, satu poin terbuang kali ini Celta Vigo, pemain energik mungil ini Celta Vigo, lepaskan sudah kembali angkat bola dari anak-anak utama Cilacar, mengosong lewat Asia, lepaskan Fiona ke belakang, angkat bola dari anak-anak Uca gagal sehingga kali ini menjadi 4-2, dua akan Uca kali ini anak-anak Cilacar selalu Celta Vigo, konsentrasi Celta Vigo, lepaskan sudah kembali sang libero umpan Dika, lepaskan bola serangan ini di Maju Lancar, masih dia jangan ada Unsa lewat Dika, kembali ke belakang dan keluar bola, kali ini tidak ada sentuhan rupanya sehingga kembali poin didapat untuk Maju Lancar menjadikan 5-2 Celta Vigo, kembali belakang zona Vigo, ancang-ancang Vigo, lepaskan sudah dan bola dari Vigo kali ini keluar, angka bertambah untuk Unsa menjadi 3-5 di posisi pindah bola. Kali ini ada seorang mayang rupanya di sana, lepaskan sudah, resimnya kembali Tasha, ada Fiona kembali ke belakang di sana, ada back attack dilepaskan, masuk kali ini bola, back attack dari anak-anak Unsa sehingga menjadikan 4-5 saudara-saudara. Kali ini ancang-ancang, konsentrasi sejenak di sana, ayunkan sudah, lepaskan bola, sang libero terima resim umpan dari seorang Tasha, namun apa yang terjadi Chelsea gagal sehingga menyamakan kedudukan kali Unsa atas Maju Lancar Gunung Kidul 5-1. Unsa kembali belakang shot, konsentrasi Unsa, lepaskan kali ini, luar biasa kali ini. Bola masuk servis dari Unsa sehingga Maju Lancar terkejut menjadikan 6-5 berbalik tunggul kali ini Unsa, ayunkan sudah Unsa ke belakang, ada libero kembali Tasya, umpan ke belakang ada Novita, kembali ada Novita kali ini sang oposisi hitter rupanya menyebabkan angka pertamanya di set yang kedua untuk Maju Lancar, ada Vita, Novita kali ini ke belakang share, Novita ancang-ancang dengan pantul-pantul bola Novita, ayunkan sudah Novita ke belakang resimnya Unsa lewat Dika, umpan lepaskan bola menyerang, masih ada siapa, ada Tasya, kali ini ada Fiona kembali, gerakan manis, gerakan cantik dari seorang Fiona berhasil kembali menambah poin untuk Maju Lancar 7-6. Kali ini ada Vita, Novita akan melakukan shot, Novita masih mencari celah rupanya, lepaskan bola Novita, ada Dika, ada sedikit overpass sehingga bola disabar begitu saja oleh seorang Fiona menjadikan 8-6. Novita kali ini akan melakukan shot, konsentrasi Novita, lepaskan sudah Novita, resim yang tidak sempurna dari anak-anak Unsa kali ini lewat seorang Mutia sehingga menjadikan angka 9-6. Pergantian pemain Mutia diistirahatkan kali ini. Kembali akan melakukan shot seorang Novita. Novita dilepaskan sudah Novita. Resik Sampi berkembali Dika. Lepaskan kali ini back attack. Masih kembali terkat Resiko. Ada Sergi, ada Tasya, masih kali ini bola yang cukup deras dari seorang Fiona sehingga menjadikan angka kembali bertambah. Kali ini ada Vita, Novita akan belakang shotnya Novita, lepaskan sudah Novita kembali sang libero, passing yang tidak sempurna rupanya dan keluar 11-6. Makin tertinggal jauh saudara-saudara, ada apa dengan anak-anak Unsa kali ini, tertinggal 5 poin atas anak-anak dari Gunung Kidul kali ini. Dari Gunung Kidul Maju Lancar, ada Vita, lepaskan sudah Vita, kembali ada Dika, umpan cantik di sana bola, masih kembali dengan Vita, pasang center, luar biasa, Fiona.
Fiona si rambut jago kali ini. Ada Vita, ke Vita. Acang-acang ke Vita ini. Lepaskan juga ke Vita. Oh, servis luar biasa. Makin tersenyum lebar kali ini anak-anak. Maju lancar, meninggalkan 7 poin atas Unsa. Dari Unsa, konsentrasi Unsa. Lepas ke belakang Unsa. Masih di sana Unsa dan Jika. Lepaskan bola serangan, masih terlalu terang. Kita Novita kali ini, anak didik Cucu Mahendra kali ini akan melakukan serve, lepas sudah di sana, oh, luar biasa untuk seorang Vita Novita kali ini. Novita, produk asli maju lancar, namun kali ini berimigrasi di klub besar Yuso Yogyakarta. Seorang Novita lepaskan sudah, kali ini masih, oh, 6-6, makin tenggelam kali ini anak-anak dari Unsa. Terbukti tertinggal jauh 10 poin atas maju lancar kali ini, 16-6. Novita luar biasa. Novita dorong ke belakang, kali ini Tasha. Wow, Chelsea masih kembali berangkat kali ini. Ada siapa kita ucap, kembali berangkat. Lagi-lagi, Chelsea, I love you, 17-6. Novita kali ini lepaskan sudah. Balik kali ini, bola quick kali ini. Ajak dari seorang Maya berhasil menghentikan rally-rally point yang didapat oleh anak-anak maju lancar. 7-17. Masih 10 akan dibutuhkan anak-anak Unsa. Unsa kali ini lepaskan ke belakang. Di sana kali ini ada Tasya. Oh, Fiona terbit. Taktis permainan dari anak-anak maju lancar. 18-7. 18-7 kali ini ada Fiona dengan potongan rambut barunya. Kali ini ke belakang shirt, lepaskan juga Fiona. Kali ini masih bisa diselamatkan. Ada Dika kali, ada Anissa, Tasha, Anissa. Dika tidak sendiri, bola dari seorang Anissa. Jadi kan poin untuk Unsa 18 kembali 10 angka tertinggal. Di sana Unsa, lepas ke sana Unsa. Ada saudara Cinta Vigo. Ada yang utama. Oh, Chelsea kembali menangkan kali ini. Siapa yang ingin waktu? Lepas ke sana. Poin didapat kembali oleh anak-anak saya yang tidak mau menyerah. Kali ini atas maju lancar. 9-18. 9-18. Lepaskan sudah. Ayukan umpan seorang Tasya, ada Chelsea, ada Tasya kembali di sana, Anissa, ada Vita, dorong pendek ke tengah, masih ada siapa di tengah, ada Dika, lepaskan bola serangan, dan keluar, bola berpindah, 9-9. Kali ini ada seorang Chelsea rupanya, yang belakang shot untuk maju lancar Gunung Kidul Yogyakarta. Maju lancar, lepaskan kita maju lancar. Umpan cantik dia. Oh, kali ini kembali terangkat. Ada Tasya. Eta Vigo. Masih bisa di. Kembalikan kali ini. Tasya. Eta Vigo. Wow. Masih kembali terangkat. Selamatkan. Kali ini jadi Tasya. Jendos. 20. 9. Hari ini segera Chelsea yang kebelakang shot, lepaskan sudah. Umpan kembali quick, ada Sang Riviro, ada Vita kali ini. Chelsea masih terkena Unsa, lepaskan sudah. Oh, ledos kali ini. Bola dari seorang tepat Vita rupanya.
sehingga kembali poin, kembali harapan terjaga 10-20. Ali siapa? Oh, bola terlalu bergalak, perlu banyak lagi. Sayang pulang agak. 21-10. Hari ini Tasya yang agak ngajar. Center senior dari Maju Lancar. Beberapa kali tampil di Jogja senior di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bola berpindah, bola dari Tasya keluar. 11-21. Hari ini akan melakukan shot. Oh, gagal sang libero melakukan racing. 12-21. 12-21. Hari ini akan melakukan shot. Seorang putri, konsentrasi putri. Lepaskan juga. Hari ini siapa yang dituju? Masuk bola dari Vita. Ujah, ada Tasya di sana. Anissa. Setap itu si anak paut kali ini gagal menimbang poin sehingga dengan 13-21 saudara-saudara. Hari ini kembali Putri akan belakang seru dari sektor sebelah tengah. Putri dari tengah Putri racing kali ini ada Chelsea gagal racing yang gagal dari bola Chelsea poin untuk Putra 14-21 timot diambil Pacu Lancar. Hari ini dari Putra yang terkejar. Kita lihat dari jawabannya kembali zona Putri yang melanggar konsentrasi Putri. Anissa sudah putri lepas pergerakan sang libero kembali terangkat kali. Lagi dari konsentrasi otomatis kembali menambah poin menjadikan 15-21 Putri dari nakam belanggar. Putri konsentrasi Putri di sana. Ada Putri lepaskan juta ke belakang ada Chelsea. Masih ada Tasya umpan kejar kali ini luar biasa Vita. Vita memutus rally point yang didapat oleh anak-anak Unca 22-15 kali ini sang middle blocker seorang Anissa yang kebelakang share konsentrasi Anissa masih Anissa lepas sudah ke belakang dan sisa libero kembali Dika umpan cantik di sana berhasil ke tengah masih kembali terkat dengan anak Unca masih kali ini kesempatan maju lancar lewat Tasya umpan Fiona kembali terangkat Unca kali ini siapa yang dilusuk ke belakang kembali ada Anissa masuk saudara-saudara 16-21 kembali membuka asal membuka harapan untuk anak-anak Unsa tinggal 6 angka akan menyamakan kedudukan. Unsa lepas sudah kembali terangkat Jack Igor masih kembali kali ini Unsa berusaha berjuang ada Chelsea Asa ada Rita dan masuk 23-16. Kali ini si anak paut Celta Vigo yang akan belakang sernya masih duduk di bangku paut anak ini lepaskan sudah pendidikan anak usia dewasa masih banyak. Wow, tajam kejuangan masih kembali terkas Celta Vigo Tasya umpan Tasya umpan kembali terangkan Vita saudara-saudara. Hari ini Celta Vigo dia anak energi ini luar biasa. Celta Vigo acara Celta Vigo lepas sudah hari ini ada Dika lepaskan juga ke belakang kali ini ada Tasya. Oh Vita masih bisa Unca Tasya Vita yang kedua.
25, 16. Kali lagi untuk pertandingan selanjutnya. Babak semifinal. Namun terlebih dahulu untuk teman-teman panitia berangkat pertandingan,